Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya tingkat 3 jurusan Teknik Kimia Mineral. Hari ini saya akan mensimulasikan laju alir menggunakan peralatan advanced process control system. Ada pun beberapa tombol di dalam advanced process control system. Yang pertama ada Power supply. Yang pertama ada general switch, ada DC power switch, ada start, emergency stop. Kemudian ada voltmeter, ada turn on off. Kemudian ada timer and alarm recorder, power output. Dan yang di bawah ini merupakan tombol switch modul 1. Kemudian switch modul 2, inverter, VLC. Ini adalah beberapa rangkaian alat dari advanced process control system. Yang pertama yang di bawah ini merupakan bak penampung. Di sini ada pompa, itu pompa, terus regulating valve, coil pipe, reboiler, bottom tank, middle tank, dan top tank. Saya akan melanjutkan untuk merangkai alat dari untuk proses flow. Pertama-tama kita sambungkan dulu kabel kuning ke major pump, terus kabel merahnya, yang terakhir hijau. Setelah itu kita sambungkan ke switch modul 1, ke sini ke power output. Setelah kabelnya setelah tersambung semua, kita nyalakan dengan on. Terus kita on juga di sini. Belum kuat sih ini. Oke, setelah kabel telah tersambung, kita hubungkan ini, terus kita on, terus kita akan, kemudian kita atur frekuensinya 15 Hz. Setelah frekuensi telah diatur, kita tekan tombol hijau, kemudian kita potong. Kemudian kita buka keran yang ini, terus kita buka. Ini hanya untuk bottom tank. Kita buka. Oke, itulah tadi simulasi proses control system, yaitu menghitung flow air. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.